Keadaan sehat dan tetap semangat, ya Pak Teddy. Ya. ya, tema hari ini kita balik lagi ke tema tentang kesehatan, cuman bukan corona, ya Pak. Ya, udah bluduk juga, lama-lama <tuk> namanya bahas... sama corona. Ah. <tuk> hari ini corona kita bahas tentang lain. jantung, ya Pak? Ya, ya. tentang jantung. E, pembicara hari ini juga spesial dari CVSKL dari Ame e, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Pak. Arteri koroner itu apa, Pak? Jadi gini ya, kita lupakan dulu COVID. Ya, hmm. Terlalu kemarin-kemarin, terlalu COVID, COVID, berita di koran COVID. Kita penyegaran. Sekarang topiknya tuh penyakit jantung. Ya, penyakit jantung tuh ada beberapa macam. Salah satunya yaitu uh, coronary artery disease. Atau di sini dikenal dengan uh, jantung koroner ya. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh yang ke jantung. Hmm. ya. Ada juga penyakit jantung bawaan. Ya, kita tidak bahas penyakit jantung bawaan. Terus ada juga eh apa? aritmia ya, detak jantung yang tidak beraturan dan macam-macam ya? ritmenya. Nah, yang paling banyak yang bisa disebut silent killer. Tiba-tiba hmm? orang habis main tenis, habis naik sepeda, tahu-tahu blak meninggal. Kalau untuk saya, silent killer itu bukan <laughs> bukan jantung Pak, tapi kentut yang nggak ada bunyi. Nah itu silent killer sebenarnya benar-benar <laughs> Itu silent killer karena racun. <laughs> Pak, kalau hmm. jantung koroner ini yang identik orang dipasang ring bukan? Iya, Ya, ya yang dipasang ring. Ah. Atau yang di bypass itu. Oh, di bypass. Bypass itu. Gini, Pak Tedi ini orang yang termasuk nggak mau kalah bapak ibu. <laughs> Kokonya dipasang ring dua langsung Pak Teddy berapa lama kemudian langsung dipasang empat. <gif> Jadi sebetulnya udah cocok dapat gelar Lord of the Rings. Jenderal <gif> penuh bintang empat. Nah, gak mau oh. nak kagok-kagok. Alright ya. Jadi eh, kita juga jangan terlalu terkonsentrasi kepada COVID. Nah ini penyakit jantung ini juga harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan karena betul-betul silent killer. Kalau COVID, ada gejalanya batuk, pilek, dan lain sebagainya. Setelah berhari-hari kita bisa melakukan pengobatan, upaya. Tapi jantung ini tuh bisa tiba-tiba orang kelihatan sehat ya. Seperti ada teman saya beberapa naik sepeda. Oh sehat, naik sepeda. Oh ya ada anggota inti dulu. Pak Sadikin. Pak Koakin. Pengurus ya. Pak. Pengurus. Ya pengurus inti naik sepeda pulang aduh merasa capek istirahat dulu tidur ya itu langsung meninggal ya jantung ya Pak, hmm? eh, kan sekarang tuh banyak ya orang tuh yang salah kaprah Pak dalam arti begini hmm? aduh saya mah sakit jantung padahal sebet eh, eh sakit lambung katanya ya padahal ternyata asam lambung itu juga bisa memicu ya Pak ya ada saya baru dengar ya asam bukan asam lambung bisa memicu jadi kalau asam lambung tinggi itu ada pengaruh terhadap aritmia. Oh, aritmia salah satu penyebabnya asam lambung. Hmm. Cuman ini yang saya alami sendiri empat tahun yang lalu saya merasa waktu itu lagi mancing tuh. Lagi mancing. Mancing keributan, di, di, Pak. Mancing <laughs> lah, mancing di empang. Saya merasa lambung saya enggak enak. Aduh, enggak enak sekali. Memang lambung saya kurang bagus. Waktu itu saya minum obat lambung. Biasanya, biasanya setelah minum obat lambung reda. Waktu itu tidak reda, tambah, tambah sesak gitu ya, menye, apa, menekan. Setelah dua jam kemudian saya pulang mancing. Nah itu yang lucunya, mungkin saya sudah ada gejala serangan ya. Saya linglung loh, asli linglung. Nyetil. Jadi ngelihat saya tuh kayak melihat malaikat gitu pak kebalik ya. Tadi sebetulnya kan siluman. Waktu itu lihat Bu Beneta, oh ini mah bukan siluman, ini mah miss universe, eh gitu. Itu namanya buta. <laughs> Oke, okay, alright ya. Ya jadi ya kira-kira gitu Bu Ben, jadi mungkin antara lambung dengan jantung tuh gejalanya ada salah-salah salah kaprah. Oh ya, malam ini hmm. spesial juga, Pak. Ya. Nah nanti Bapak akan dibantu co-host kita malam ini ya, Bapak Pak Iwan. Iwan Ganda Permana. Hmm. Iwan Beliau Jawa -Jawa. adalah Ketua Bidang Pendidikan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa ya. Barat. Ya, terima kasih. Selamat Pak malam Iwan. Pak Iwan. Selamat malam. Oke. Okay. Baik, kita mulai aja okay. gitu Oke. Ya, uh, kita sapa di sini uh, Dr Lawrence Chan. Ya, yeah. Mr. Chan. Uh, Dr Chan how Hawayu. Well, selamat malam semua. Selamat malam. Ya. Malam. Ya, selamat malam <tuh> untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan. Inti Jawa Barat, ya salam sejahtera, salam persatuan inti. Nah, ini, Dokter Dr. Chan. Oke, okay. Dokter Chan itu dari KL ya? KL jadi Kardiovaskuler Sentral Kuala Lumpur. Ya, yeah, oke, okay. Dokter Chan itu dokter spesialis jantung yang akan membahas penyebab dan cara menangani jantung koroner atau penyempitan atau penyumbatan pembuluh jantung. Ya, oke, okay. Mr. Chan boleh sapa peserta pemirsa di kita. Terima kasih ya Bapak dan selamat malam pada semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tadi saya rasa di, di tempat Bandung itu sudah ada Uh, ahli ahli jantung dalam bapak Teddy di sana <laughs> kalau ada apa, apa pertanyaan tanya pada bapak Teddy aja jadi saya tidak perlu apa-apa uh, pembahasan lagi <laughs> ya, uh, saya ya. tahu karena saya kena ya. alami. jadi tahu oh begini saya tanya begini begini jadi tapi tetap saya ahlinya dokter jantung <laughs> tetapi mengalaminya itu satu yang sangat penting Uh, satu peng, uh, experience ya sangat penting betul -betul. dan uh, dapat uh, men share ya yeah. uh, semua uh, informasi karena ini satu jenis penyakit yang sering ser patient-patient uh, 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 di uh, Malaysia dan Indonesia mengalami dan itu pada uh, majoritasnya bisa dielakkan. Jadi saya harap hari ini kami boleh bincang atau ngomong tentang penyakit ini, apakah penyakit ini, apa yang mendatangkan penyakit ini, dengan informasi apa yang mendatangkan penyakit ini, harap kami pada majoritasnya dapat mengelakkan, tetapi kalau mengalami penyakit ini biasanya dapat ditangani dan diubati dan, dan hasilnya akhirnya baik so saya mau share screen ya share screen dengan slide-slide di CVSKL kami hospital uh, cardiac vascular ya, ya jadi eh, uh, eh, ternyata ya obviously ya eh, hospital jantung private bisa didirikan karena bisnisnya cukup ya jadi banyak uh, penduduk uh, dan populasi di Malaysia dan si uh, dan uh, Indonesia semakin banyak mengidap sakit penyakit jantung yaitu uh, terutamanya penyakit uh, sak, uh, jantung koroner. Jadi setiap kami di sini kita di sini adakah kami berisiko mengidap sakit ini? Jadi kalau kelihatan survei Indonesia ini tahun 2015 menunjukkan yang antara penyebab kematian di Indonesia 37% terdiri daripada sakit jantung koroner uh, sorry dari sakit kardiovaskular. Kardiovaskularnya ter termasuk uh, sakit jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah uh, atau arteri jantung uh, atau stroke. Stroke ialah penyumbatan uh, pembuluh darah ke otak dan sakit diabetes juga termasuk dalam penyakit kardiovaskular. Survei ini diteruskan dalam tahun 2015 dan menunjukkan 25 persen orang dewasa di Indonesia sudah ada sakit hipertensi, tensi yaitu darah tinggi, 30 persen orang dewasa kolesterolnya tinggi, 30 persen berat badan melebihi daripada yang dianjurkan, dan Uh, 80 sudah ada sakit diabetes dan banyak di Indonesia merokok. Semua uh, yang di, di list ya, ditulis di sini darah tinggi, kolesterol tinggi, semua ini adalah unsur-unsur yang kalau tidak dikontrol, tidak diatasi akan lama kelamaannya mendatangkan sakit jantung. Dan sakit jantung ini ada impak ya, impak yang besar ialah life expectancy harapan hidup. Jadi dalam tahun 2015, uh, life expectancy di Indonesia untuk pria 67 tahun, banding dengan Singapura ini kurang 12 sampai 13 tahun untuk kaum lelaki dan untuk perempuan juga kurang karena di, Indo uh, di Singapura 10 tahun lebih ya. Ini disebabkan uh, sakit ini uh, tidak dikontrol. Dan bukan saja life expectancy kurang ya, jadi kehidupan kurang, tetapi itu ada ada juga impact pada kondisi waktu hidup ya. Dari di, di dalam survei ini dalam tahun 2015 ini dari Indonesia 6 tahun 6,5 6, tahun yang uh, 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 penduduk di Indonesia mungkin 6,5 tahun itu dalam kondisi kesehatan yang kurang memuaskan ya. Jadi, impact nombor, yang 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 uh, uh, point, ya, yang saya mau uh, uh, get across ya, yalah nomor satu eh, untuk pasien untuk penduduk Indonesia dan sama dengan penduduk Malaysia um, penyakit sakit jantung koroner ini ada uh, risiko untuk tiap kami agak tinggi uh, dan impaknya sangat kurang baik. Jadi apakah yang kami bilang penyakit jantung ini? Jadi seperti Bapak Teddy bilang tadi, uh, 90% ya, 90% ber, um, biasanya kami uh, yang yang doktor bilang uh, penyakit jantung mereka um, bilang ialah penyumbatan penyakit Uh, penjubatan pembuluh darah uh, kurang pada yang aritmia itu kurang sekali atau jantung gagal jantung itu pun tidak sebanyak penyakit jantung koroner. Jadi jantung adalah organ yang pompa darah ya itu kami sudah tahu untuk membawa bawa darah yang ada yang bergizi dan ada oksigen ke seluruh bagian badan ya seperti yang di ditunjuk uh, grafik ini ya jadi dia pompa, pompanya terus jalan 70 sampai 100 uh, kali setiap setiap menit. Jadi ini dari seumur hidup, dari waktu lahir sampai sekarang. Jadi ada banyak uh, tidak tidak heran uh, setiap kita akan mulai take it for granted ya jantung pompa 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 tanpa berhenti. Tetapi Apakah sebenarnya? Sebenarnya kalau kami tidak kita tidak jaga jantung, tidak jaga kesihatan jantung, eh, mungkin ini akan uh, secara mendadak jantung berhenti uh, dan kami surprise ya, kami sangat heran kalau uh, sakit kerana jantung itu sangat reliable dia ber beating ya, tiga, uh, 70 kali, 100 kali tanpa pikir, tetapi ini sangat penting kami jaga, kita jaga. kesehatan jantung ya jadi apakah arteri koroner setiap organ di badan termasuk organ jantung atau organ hati atau organ uh, ginjal dia mesti ada uh, makan uh, darah yang bergizi dan uh, dan yang ada oksigen dan ini dibawa oleh pembuluh darah arteri dan pembuluh atari, uh, pembuluh darah arterinya di, adalah di atas jantung dia duduk di atas jantung dengan pembuluh darah pembuluh darah yang agak kecil masuk ke dalam daging ototnya sebagai cabang-cabang daripada pembuluh darah yang besar yaitu yang di tengah biasanya ada tiga yang tengah left anterior descending artery (LAD) sebelah kiri left circumflex dan sebelah kanan right coronary artery dengan cabang-cabangnya. Dan sakit yang dibilang atherosclerosis ini adalah di mana sel dinding darah pembuluh darah itu semakin um, mengumpul uh, timbunan lemak dan ini akan di, uh, menjadi satu yang dipanggilnya plak dan plak ini akan menyempitkan pembuluh darah seperti di dalam grafik di sini ya. Dan uh, uh, proses ini mul boleh uh, bisa mulai dari agak mudah, uh, tetapi uh, sampai uh, kalau penyumbatan ini semakin banyak, uh, kalau melebihi tujuh persen mungkin uh, akan mulai pasien itu mengalami gejala-gejala. So, apakah gejala yang uh, kalau ada pem penyumbatan pembuluh darah seperti Pak? Uh, Jadi uh, beritahu tadi, ada tidak ada gejala, uh, ada kali uh, pasiennya tidak terasa apa-apa sampai tiba-tiba ada di atas plak itu ada um, uh, blood clotnya, uh, darah beku dan ja, uh, darah langsung tidak jalan, jadi pasien boleh ada heart attack secara tiba-tiba. Tetapi uh, ada banyak pasien sebelum sampai pada uh, uh, heart attack ada rasa eh, kurang senang atau sakit pada dada, terutamanya waktu aktivitas. Ha, dia biasanya di tengah-tengah uh, bagian dada, ada kala uh, rasa kurang senang ini ada merebaknya pada bagian bahu dan lengan dan juga pada bagian dagu. Kalau rasa ini uh, kurang senang ini, rasa nyeri ini lebih pada waktu aktivitas, dan lega terutamanya secara, secara sangat cepat waktu istirahat. Ini tipikal lah tip, uh, tip, uh, tipikal untuk uh, di, uh, sakit pe, ke, penyumbatan pembuluh darah dan ini bahasa Inggerisnya dibilang angina. Uh, kalau uh, um, penyumbatan itu berlaku secara tiba-tiba, rasanya sakit yang sama pada bahagian dada, tetapi dia agak berterusan walaupun re, uh, istirahat. Dan kalau setiap ada pasien, kalau setiap kami kita ya mengalami sakit uh, dari bagian atas diafragma, ya, bagian ja, uh, uh, dada uh, dan dia berterusan, terutamanya kalau waktu yang sama kami uh, pasiennya rasa susah napas, uh, keringat terutamanya keringat dingin, uh, rasa muntah-muntah uh, dan it, kalau semua Gejala ini tidak hilang dalam waktu 20 menit, lagi baik kami mendapati rawatan secepat mungkin di Departemen Gawat Darurat di hospital. Jadi saya, ini satu grafik menunjukkan waktu ini darah yang membawa oksigen, kalau dia semakin tersumbat, terutamanya kalau melebihi 70%, Um, waktu dia semakin kurang darah mengalir, pasien akan merasa sakit di bagian dada. Oke. Okay. Jadi bagaimanakah kami uh, setiap kami uh, bisa mencegah penyakit uh, jantung koroner ini? Yang yang paling penting kami mesti ada informasi yang betul supaya kami uh, tahu dengan uh, kalau mengalami faktor-faktor risiko ini kami akan uh, bisa mengelaknya. Jadi seperti apa uh, uh, apakah unsur-unsur risiko yang tidak kami bisa elakkan ialah usia yang lebih lanjut. Ya, makin lanjut usianya terutama uh, pria lebih 45 tahun dan kaum wanita yang sudah menopause ya. atau wanita uh, kaum wanita yang lebih 55 tahun uh, mereka lebih um, berisiko untuk sakit jantung uh, kaum pria lebih berisiko daripada kaum wanita dan kalau ada sejarah penyakit jantung di antara keluarga antara ibu bapa atau adik uh, adik kakak ya uh, ini akan menambahkan risiko kami Walaupun ini tidak bisa dielakkan, dia penting untuk kami setiap kami tahu ini adalah risiko. Mengapa? Karena kalau kami dalam grup ini ya, dalam kelompok ini eh, ini akan memberi kami uh, inisiatif ya untuk men membuat pemeriksaan jantung uh, secara le lebih awal. Dan uh, jadi yang keduanya apakah faktor-faktor uh, risiko yang bisa kami uh, elakkan. Mereka unsur-unsur ini termasuk merokok, uh, di, uh, hipertensi, uh, diabetes, kolesterol tinggi, kurang olahraga, uh, obes ya, dan banyak minuman-minuman keras. Jadi saya mau uh, uh, expand ya sedikit lagi tiap risiko ini. Jadi merokok, merokok walaupun uh, patient sudah merokok uh, berapa lama bertahun-tahun atau berbulan-bulan masih uh, berbenefit ya masih ada uh, un masih menguntung kalau berhenti uh, merokok ada patient yang bilang oh doktor saya sudah merokok 30 tahun seperti sudah terlewat. tetapi itu tidak betul kerana eh, bagi setiap, bagi se seorang patient kalau uh, berhenti rokok Dua-dua um, tahun secara berturutan um, risiko heart attack ya serang jantung uh, risiko itu itu akan menurun sampai seperti pasien itu tidak pernah merokok jadi tidak ada uh, tidak boleh pasien tidak betul lah kalau pasien bilang sudah too late ya tidak ada too late uh, badan kami masih masih meng, akan mengampuni uh, walaupun sudah abuse ya dengan uh, rokok uh, terlampau lama. Jadi uh, patient mesti digalakkan, diencourage ya untuk berhenti rokok. Kolesterol saya rasa banyak orang, uh, kebanyakan orang sudah tahu kolesterol ini uh, 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 sangat penting. Uh, ada banyak uh, WhatsApp ya, WhatsApp dan uh, email yang uh, dan internet yang bilang oh kolesterol ini uh, kurang pasti ya untuk uh, yang penting untuk minum obat. Tetapi saya rasa begini ya. Saya rasa hampir tidak ada orang akan dispute ya, yang akan bilang kolesterol tinggi uh, tidak baik uh, dari segi penyumbatan pembuluh darah. Dan yang keduanya saya rasa semua orang akan agree ya, yang kolesterol untuk menurunkan kolesterol akan menurunkan uh, risiko sakit jantung. Kolesterol yang 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 uh, dalam darah datangnya daripada liver ya kebanyakan dari liver patient ya hati patient itu yang patient uh, hati patient itu menggunakan lemak-lemak uh, yang dimakan yang di yang di absorb ya yang di absorb daripada usus dan di uh, hantar pada hati dan ditukar pada LDL ya kolesterol LDL ini adalah kolesterol yang jahat dia akan mem, uh, mem, uh, akan di, dihantar ke dalam pembuluh darah dan di sana sel dinding pembuluh darah akan ya makan ya LDL ini dan mendapat men, seperti kebucitan ya dan ini kebucitan ini akan men, uh, uh, menyumbatkan pembuluh darah. Uh, kolesterol HDL uh, adalah kolesterol baik karena dia Membuat efek yang opposite ya, ia dia akan kurangkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi, apakah akan meningkatkan LDL dalam darah? Kesemua ini bergantung pada setengahnya pada genetik kami. Ada pasien yang keturunan mereka. bisa makan apa apapun, tetapi itu kurang ya. 95 persen ya setiap kita ini kalau tidak jaga makan kolesterol akan tinggi. Jadi yang penting makan yang makanan yang bersirat ya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ya dan juga seperti biji-bijian yang bersirat seperti eh, brown rice ya. brown rice, uh, oats, uh, oats, semua ini ada banyak uh, yang bersirat iaitu fiber. Ya. Dan uh, kurangkan uh, makanan yang banyak lemak seperti um, uh, dairy product, ya, makanan susu, produk susu dan juga uh, daging yang berlemak seperti daging yang dibilang daging merah uh, seperti daging sapi, daging kambing, Uh, lem ya uh, uh, yang daging yang lemak lemak uh, organ organ uh, dan yang penting juga tulang ya banyak orang yang uh, bikin sup ya uh, yang um, uh, dan Soapkan. sum tulang banyak uh, kolesterol dan daging putih uh, kurang lemak jadi ini digalakkan makan lebih banyak seperti ayam tetapi mesti dibuang kulitnya dan ikan dan potongan daging yang tidak berlemak eh, penting juga uh, kurangkan uh, makanan yang digoreng-goreng uh, jadi yang kalau digunakan minyak minyak yang banyak di, yang biasanya dianjurkan ialah mono unsaturated fat ya mono unsaturated fat adalah biasanya minyak olive zaitun dan minyak canola. Yang paling tidak di, yang paling buruk ialah saturated fat, iaitu minyak hewan, ya, dan minyak yang dipanaskan kembali, ya, uh, dan uh, itu uh, kalau goreng, jangan banyak goreng-gorengan. Jadi uh, di Malaysia dan Indonesia banyak makanan yang goreng-goreng. Lebih baik di steam uh, atau digunakan shallow pan fry, ya, dan minyak tidak dipanaskan lama. terus di stir fry kemudian ditutup apinya dan itu cara yang masak yang kurang minyak yang jenuh ya yang saturated tapi jadi kurang enak loh <laughs> ini ini penting ya orang-orang Jepang yang datang ke Malaysia ya Uh, nomor satu yang yang orang Jepang Saya rasa mereka tentu suka makanan Jepang ya yeah. yeah. dan uh, jadi makanan mereka uh, tidak tidak bukan bukan enak mereka memang suka uh, dan healthy sekali yang sehat sekali jadi uh, se sebagai um, uh, asalnya orang Jepang kurang sakit jantung tetapi yang banyak ekspatriat Jepang yang datang ke Malaysia ya 2empat tahun tinggal di Malaysia kolesterol tak tinggi jadi apakah ya, ini sangat, sangat penting ya saya rasa satu prinsip yang sangat penting apa yang kami kira enak atau tidak enak apa bedanya bedanya tiga bulan 3 bulan Jadi kalau tiga bulan saya saya aktif ya saya Saya determine saya tidak mau makan seperti uh, sini ya seperti kami bilang uh, makanan uh, orang India Muslim ya yang uh, roti roti mereka. di Indonesia martabak ya mereka bikin dengan banyak lemak dan banyak kari uh, dan uh, dan kami di, uh, di Malaysia suka minum yang dipanggil teh tarik ya. digunakan uh, teh dengan susu tetapi biasanya bukan susu yang yang uh, substitute yang milk substitute yang dibikin daripada sawit. Semua ini seperti bagi saya saya waktu uh, waktu kecil juga makan itu. Tetapi sudah lama saya sebagai dokter uh, jantung tidak makan lagi. Saya tidak lagi cari jenis makanan itu dan saya tidak kira dia enak. Jadi ini satu prinsip prinsip yang sangat penting. Saya harap Uh, yang para hari hadirin ini uh, uh, bisa terima, ini yang apa? Uh, setiap kami kira enak atau tidak enak, bedanya tiga bulan. Jadi, tiga bulan jangan makan goreng-goreng. Setelah tiga bulan itu, kami kurang akan cari makanan jenis itu. Biasanya, karena ini adalah satu tabiat, satu habit, ya, habit. Untuk break habit tiga bulan, ya. So uh, try coba coba uh, idea ini, ya ide ini. So, yeah. so yeah. Uh, sebentar dok. Ya, yeah. saya pernah mendengar katanya eh, antara genetik ya jantung koroner itu ada genetiknya dengan kolesterol. Ada juga orang yang kolesterolnya tinggi tapi dia tidak terjadi penyumbatan atau penyempitan. Itu mungkin tidak. Ya, ya, tentu sekali. Tetapi kami ini balance of probability seperti Tang Xiaoping dia merokok sampai 85 tahun ya, dia tidak terjadi. Tetapi banyak yang merokok tidak sampai 85 tahun. So, jangan seperti COVID ya, vaksinasi atau tidak vaksinasi. Ini balance of probability. Kalau vaksinasi kurang covid saya mesti vaksinasikan. Ya. seperti uh, kalau kolesterol tinggi risiko jantung tinggi saya mesti kurangkan bukan so ini satu prinsip uh, medical medical principle tidak ada apa-apapun yang 100% no such thing as 100% tetapi merokok lebih sakit jantung Merokok lebih kanker. Jadi rokok atau tidak, tidak rokok ya. Jadi LDL tinggi lebih sakit jantung. Jadi kurangkan atau tidak, semestinya kurang. Kalau eh, dalam karir saya ya, saya mulai dokter tahun 80-an, 80, -an, 80 -an, ya. Waktu saya mulai kolesterol, ubat kolesterol baru keluar ya. Dan saya lihat ya, mulanya patient datang heart attack pertama. Tunggulah satu tahun atau dua tahun ada tag kedua kemudian satu tahun dua tahun bye bye oh. you know? tetapi sekarang tidak ada lagi tidak ada lagi karena sudah kena sakit jantung kontrol dan ini uh, bisa dibuat secara uh, kurang risiko ya banyak yang yang banyak uh, saya rasa tentu rekan rakan bilang oh kamu minum statin ya oh statinnya kurang baik oh. ya tetapi ini memang satu yang fake news ya. Itu saya sangat marah. Itu fake news karena saya beri obat itu setiap hari. Saya tidak kelihatan apa-apa yang uh, tidak baik. Jadi prinsip sekali lagi saya mau bilang kontrol uh, semua risiko ini. Ya, yeah. I continue. Oke. Okay. Jadi uh, apakah uh, biasanya kamu pergi tes darah, buat paket tes darah. Jadi apakah nomor yang kami paling mau ya paling ideal? Yang penting LDL bagi orang biasa makin kurang makin baik ya orang yang tidak pernah sakit jantung lagi seharusnya kurang 100 kalau bisa ya tetapi sekurang-kurangnya mesti kurang 130 bagi pasien yang sudah ada masuk empat stand ya, saya mau dia kurang daripada empat puluh ya. Dan sekarang ada banyak obat yang baru ya, antaranya obat statin sudah mesti minum, ada obat exitibide satu lagi obat yang bisa kontrol lagi. Tetapi ada yang genetik ya, ada pasien yang ada genetik mereka bagaimanapun kontrol tidak turun. Sekarang ada dua jenis injeksi yang bisa menurunkan LDL ke bawah 40. Dan tidak ada apa-apa kesan yang ada kalau turun terlampau lama atau terlampau rendah. Jadi tidak ada level yang bilangnya LDL-nya terlampau rendah. Walaupun antara penduduk, antara rakan-rakan, mereka bilang, oh nanti rendah akan ada demensia atau sakit kanker, atau sakit ginjal, atau sakit hati. Saya 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 willing ya saya mau bahas saya mau debat dengan mereka yang mereka ini tidak betul karena karena ini mesti ikut research ya. Oke, okay, yang ketuanya HDL mesti tinggi. Makin tinggi HDL protect jantung against penyumbatan. So, untuk meningkatkan HDL tidak ada obat sementara ini hanya kalau banyak olahraga HDL-nya akan semakin tinggi, ya. Dan kalau ada research yang bilang kalau lebih guna minyak zaitun atau minyak canola, ini juga akan menolong meningkatkan tahap HDL, dan ini akan protek jantung dan akan menolong mengelakkan penyumbatan pembuluh darah eh uh, aja ya. yang seperti saya bilang olahraga itu penting karena kalau olahraga HDL akan tinggi dan juga tekanan darah akan kurang dan kalau berat badan kurang risiko uh, risiko uh, diabetes akan kurang juga jadi semakin lagi banyak olahraga lagi baik yang olahraga misalnya yang simple ya yang yang sedang seperti Jalan saja atau jogging atau sikal ya, sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari ya. Dan uh, obesity mesti kami cuba elakkan untuk uh, yang mesti pernah dengar BMI, BMI iaitu berat badan dalam kilogram dibagikan oleh tinggi kali tinggi uh, mesti kurang 23. Jadi pada ketinggian average ya 1.7. Uh, berat badan mesti kurang 70 uh, 67 kg ya atau satu cara lain untuk ta untuk tahu sama ada uh, obesiti sudah melebihi kira ukuran pinggang ya jadi untuk kaum wanita mesti kurang 80 cm dan untuk ka kaum uh, lelaki mesti kurang 90 cm ya so mesti kontrol uh, uh, untuk kegemukan Now nah, saya mau teruskan untuk yang yang penting yaitu tekanan darah tinggi, Dokter Chan. Ya. Tadi mengenai olahraga, ya. ya. mungkin banyak sekali yang salah persepsi ya. Setahu saya apakah betul nih ya apa pendapat saya? Olahraga itu disesuaikan dengan usia. Ya. Jadi banyak, banyak kejadian yang usianya sudah 50 ke atas, 60 naik sepeda, cycle ya, naik cycle. Wah, Bandung ke Tulembang, itu about 10 km and uh, jalannya ke gunung gitu ya. Setelah naik sepeda pulang mati. Meninggal. <laughs> Banyak kejadian seperti itu, Dok. Jadi Oke. Okay. Ya, ya, ya ini satu tren lah di sini ya, dekat di, di Kuala Lumpur ya, selalu menghalang trafik ya, saya paling saya paling benci ya yang naik basikal <laughs> karena menghalang saya pergi ke kerja, kerja. Jadi uh, begini saya rasa itu half the story ya. Saya rasa yang penting mereka lima puluhan ya mereka mesti tahu mereka uh, yang ini lelaki atau atau uh, kaum wanita yang sudah umurnya lima puluh tahun yang saya sudah bilang tadi. Jadi itu sudah satu major risk factor untuk heart attack, or stroke. Jadi yang penting mereka mesti buat checking bukan penting jangan olahraga itu saya rasa itu tidak betul yang penting mereka mesti jumpa doktor sekurang-kurangnya setahun sekali buat checking ya check tekanan ke ada sama ada ada sudah test darah untuk kolesterol dan diabet dan kalau 50-an mungkin perlu kalau tidak pernah olahraga sekurang-kurangnya mesti dibuat satu test seperti treadmill sebelum mulai satu intensif exercise. Ya, so saya rasa bukan disebabkan olahraga tidak sesuai untuk umur, tetapi pasien yang Pak Teddy bilang itu mereka dalam risk group, mereka dalam risk group. Jadi kalau dalam risk group ini mereka sudah mesti tahu. Jadi saya harap dalam pembahasan hari ini saya get across the point saya kalau identify kalau ada risiko kalau Keluarga sudah ada sakit jantung. Kalau ada, mungkin kolesterol setahun dulu tinggi, kami tidak tukar apa-apa. Pola cara hidup kami mungkin sebelum saya naik sikal, ya, pasti uh, sepeda. Ya, sepeda saya uh, cek dulu, Retail dulu, ya, cek dulu. Ya. Uh, fisik. Bukan, bukan, jangan olahraga, uh, <laughs> jadi same with uh, the, dengan, dengan eh, uh, everything, you know, yeah. the risk is there, the risk, ya. Yeah. Jadi, disesuaikan ya. dengan hasil treadmill. Iya, so check hasil treadmill, tetapi sekarang biasanya dalam risk group tidak pernah olahraga begini. Mungkin juga boleh consider ya, CT scan. So uh, anyway, saya teruskan sedikit lagi okay, right. yang saya mau beritahu di ini survei di Indonesia ya, tahun 2015, antara orang dewasa. Uh, Uh, hampir 30% ada tensi. Uh, 25% ada tensi. Tetapi setengah tidak tahu pun mereka ada tensi. So same ya, yang naik sepeda mereka mungkin tidak tahu. Half of them tidak tahu. So 25% yang 50 years old begitu ada darah tinggi. Yang setengah 12% mereka tidak tahu. Yang kontrol hanya 10%. So dalam satu grup ya, ada ganda satu grup cyclist ya yang naik sepeda uh, the risk is high for this group ya yeah. so so tensi mesti tensi ialah kalau uh, blood pressure berterusan lebih daripada 140 per 90 waktu istirahat kalau dia tidak dikurangkan secara natural ya iaitu dengan olahraga dan dengan low salt diet ya Uh, uh, makanan yang kurang, kurang natrium, yang kurang, kurang garam. Kalau dia tidak uh, bisa dikurangkan secara natural, mestilah dikurangkan dengan ubat. Dan ubat sekarangnya agak aman, dia kurang uh, kesan sampingan. Tetapi dengan kontrol uh, tensi, kami da uh, patient dapat mengelakkan uh, sakit stroke secara 30 Uh, sakit heart attack 25% dan sakit gagal jantung 50%. Ya. Dan unsur yang paling akhir saya mau bilang ialah diabet. Ya. Juga dalam, banyak di Indonesia yang ada diabet tidak tahu mereka ada diabet. Ya. So sekurang kalau orang dewasa 40-an ke atas mungkin setiap tahun mesti jumpa doktor doktor family doktor ya uh, check blood pressure Ambil darah, cek terutamanya penting cek gula dan kolesterol, dan um, diabetes dapat dikurangkan juga dengan kurangkan kegemukan, lebih olahraga olah, olah dan jaga makan. Ya. Dan uh, dengan kontrol, kalau ada diabetes, dikontrol risiko kematian juga akan kurang. Jadi, uh, itu akhirnya saya mau bilang pada... apakah unsur-unsur dan faktor-faktor risiko yang akan um, meningkatkan risiko sakit jantung. Harap kami sudah tahu, uh, kita sudah tahu apa risiko ini. Kalau kelihatan sendiri ada apa-apa risiko ini, mungkin boleh buat pemeriksaan secara awal dan uh, cuba kontrol secara natural. Tetapi kalau tidak dapat dikontrol, jangan, jangan risau. Uh, obatnya, biasanya dapat dikontrol dengan baik dan um, tidak uh, ada kesan sampingan yang uh, banyak dan uh, kalau kami mulai risau ya ada sakit jantung kami uh, patient mesti mungkin akan pikir uh, buat pemeriksaan penyakit jantung jadi yang penting jumpa pada dokter Sorry, ada sedikit feedback, ya sorry. Um, jadi uh, cek doktor, doktor akan buat pertanyaan dan akan membuat pemeriksaan. Dan test yang paling sedang dibikin dibuat ialah EKG. Yeah. Dan mungkin akan dibuat kalau perlu, doktor akan buat EKG yang waktu uh, atas treadmill. Sorry banyak feedback. Oke, okay. uh, can you hear me? Kedengaran? Ya, yeah, kedengaran, kedengaran loh, kedengaran. Oh, Oke, okay. uh, ya yeah. kalau uh, treadmill uh, treadmill itu kurang jelas atau dokter rasa risikonya uh, risiko pasien sangat tinggi, biasanya dibuat tes. Uh, sorry. Uh, CT scan ya, CT scannya di mana CT scan ialah angiografi. Tetapi dibuat secara CT scan jadi risikonya rendah dan dia sangat akurat ya. Tetapi akhirnya kalau um, Uh, sudah pasti ya ada penyumbatan pembuluh darah dibuat angiografi di mana dimasukkan satu pipa bagian tangan dan ini di pipanya di di kelangkangan advance ya sampai jantung dan dibuat injeksi um, ubatan untuk melihat gambar seperti sini di mana Uh, dilihatnya di sini, bagian sini ada penyumbatan pembuluh darah yang di tengah. Oke, okay. seterusnya ini adalah satu gambaran angiografi. ya injeksi di dibikin di sini dan ubatnya akan masuk ke dalam pembuluh darah dan uh, saya tunjuk sekali lagi ya injeksi di sini dan ini pembuluh darah yang tengah dan kelihatan di sini ada penyumbatan ya, dan kalau penyumbatan ini melebihi 70% dan um, Doktor akan dianjurkan dibuat uh, angioplasty ya, di mana dimasukkan satu uh, wayar yang agak lembut, kemudian balon dan di atas balon ini adalah stent ya atau di Indonesia dibilangnya ring. ring. Ya. Jadi ini adalah stent dan kalau pasien itu ada terlampau banyak uh, tempat penyumbatan mungkin doktor bilang stand itu terlalu banyak bikin stand lagi baik dibikin uh, 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 bypass ya di mana kalau seperti di sini ada penyumbatan uh, akan dipasang satu lagi pipa untuk bypass ya meng, uh, untuk darah mengalir sampai bagian yang tidak ada penyumbatan. So itu short talk uh, um, sakit Jantung koroner dan apa-apa uh, yang mendatangkan uh, sakit itu dan apa-apa uh, cara rawatan selain daripada ubat-ubatan. Ya, so um, mungkin saya berhenti di sini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, uh, mungkin uh, saya bisa coba, saya cuba jawab. Ya, terima kasih. Okay. Eh, terima kasih eh, Dokter Chan atas penjelasannya sangat-sangat clear, sangat terang benderang ya, sangat jelas penjelasannya luar biasa hebat jempol buat Dokter Chan. Nah, saya ada beberapa pertanyaan sebelum eh, para pemirsa bertanya ya. Satu pertanyaan saya adalah eh, mengenai rokok ya, karena di Indonesia perokok itu luar biasa banyak ya dan saya perhatikan juga tidak semua perokok kena serangan sakit jantung juga yang kena sakit jantung juga ada yang tidak perokok gitu. Nah yang saya ingin tanyakan apa hubungannya antara rokok nikotin ya dengan tar dengan jantung? Uh, hubungannya agak agak rapat agak tinggi sekali ya. Jadi kalau seseorang itu aktif rokok uh, risikonya dua sampai enam kali ganda seorang yang tidak merokok. Eh, dan eh, yang sangat penting untuk semua perokok tahu, eh, tidak juga terlewat ya kalau eh, belum kena apa-apa sakit jantung, mesti berhenti Berokok. straight away. ya. Karena kalau berhenti straight away sekarang, eh, risikonya akan seperti tidak pernah merokok. Kalau terus tidak rokok, untuk dua tahun. Ya, dua tahun. Kalau pasien tidak rokok untuk dua tahun, uh, risikonya turun mendadak. Jadi oh. i, ini uh, seperti yang saya bilang ya, uh, bukan semua perokok akan ada sakit jantung, tetapi banyak yang akan sakit jantung. Yang bukan rokok tidak begitu banyak sakit jantung, tetapi ada juga. So tidak ada 100% each way ya. No, I mean Begini, dok. Kalau misalnya kolesterol kan dalam bentuk lemak, ya, dia bisa menempel di pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan atau penyumbatan. Ya, nah, kalau nikotin itu tuh membuat plak juga, ataukah dia mengentalkan darah sehingga menaikkan risiko kena jantung? Oke, yang ini kami tidak tahu proses yang terakhirnya seperti diabetes. Mengapa ke diabetes bukan gula yang masuk dalam plak, bukan gula, tetapi seperti tensi, tensi tidak tensi masuk dalam plak, tetapi ya. kalau ada tensi, plaknya lebih. Kalau rokok, plaknya lebih. Kalau ya. jadi ada banyak benda yang uh, dalam bidang perubatan kami mis, uh, masih tidak tahu ekspl uh, explanation yang paling akhirnya, yang paling jelas ya, tetapi ada waktu kini tidak perlu saya tahu ini ini ada efek begitu. Jadi saya elakkan sementara research dibuat ya. So walaupun saya tidak bisa beri keterangan mengapa nikotin mendatangkan ini, tetapi saya 100% ada research yang menunjukkan perokok lebih penyumbatan. Nikotin sampai ada dia masuk ke sel darah itu pada level molekuler. Itu susah untuk dibuktikan. Oke, okay, alright, terima kasih. Dok, nah yang kedua mengenai ini, uh, check up ya, dok. Ya, karena kan rata-rata uh, audience di inti ini usianya 50 ke atas mostly. Nah, check up ini menurut dokter Chan yang karena gini check up, kadang-kadang orang mengatakan, "Ah, saya cukup ekg saja." Oh, saya cukup hanya sampai treadmill. Ataukah wah saya treadmill tidak cukup, saya harus sampai CT scan. Nah ini menurut dokter kira-kira bagusnya tiap tahun mereka tuh melakukan apa sampai di tahap mana gitu ya. so yang itu tanggung jawab dokter. <laughs> Jadi se -se -se saya saya tahu juga di Bandung banyak pakar-pakar dan ahli-ahli. <laughs> Tetapi ini tanggung jawab dokter tetapi bagi saya bagi pasien yang kira dirinya healthy ya, ya. penting jumpa family doctor setiap tahun sekali at least setiap tahun dokter cek tensi cek sabada dan ambil darah kolesterol dan gula ya dan biasanya satu paket kan dia akan cek semua sekali kemudian omong dengan dokter ya dokter akan lihat kalau risikonya tinggi Mungkin tinggi, mungkin dokter dapat identify yang risikonya lebih tinggi daripada pasien rasa dan mungkin dia akan anjurkan yang selanjutnya mungkin sekurang kurangnya treadmill atau kalau lihatnya oh pasien ini tidak tidak terima dia agak gemuk ya then maybe CT scan so okay, okay. it is actually the doctor's responsibility. Oke okay, jadi nanti yang paling penting ke dokter untuk cek kesehatan. Nanti dokter yang menentukan sampai di mana dimananya seperti itu mungkin ya dokter Chan. Ya, oke. Okay. Ya. Uh, terus satu lagi dok, mungkin tidak. Misalnya dia sudah tes treadmill, kondisinya bagus, tapi dia ada penyumbatan. Mungkin tidak terjadi seperti itu. Oh mungkin sekali, mungkin sekali. Ya. Jadi uh, di dulu kami tidak ada. Teknologi yang lagi baik ya. Jadi waktu my my career ya, mulai tahun 80-an. Waktu itu jangan lupa ya, waktu itu tidak ada CT scan. Waktu saya periksa patient ya, ada patient yang saya risau oh, ini bad boy lah, dia tidak cara hidup yang baik, tetapi treadmillnya normal. Saya akan risau ya. Waktu dia keluar, saya sudah bilang lah, kolesterol mesti jaga, tetapi siapa yang dengar lah, mereka tidak. Sumbah tidak dengar nasihat dokter ini, so saya bilang jaga makan, jangan rokok, tetapi treadmillnya normal, ya. Yeah. So what can I do, ya? Yeah. Waktu itu ya yeah, tahun 80-an, 90-an, we uh, will say oke okay, treadmill jaga, then sometimes dengan sini ada satu case atau dua case tidak banyak, tetapi ada juga. Tetapi waktu sekarang ya kalau saya jumpa satu patient yang saya rasa oh ini budak nakal ya bad boy ya tidak boy. tidak ikut nasihat treadmill normal saya akan bilang i think you better do ct scan ya. karena ct scan itu akurat sekali ya sekali ya, ya yang bedanya begini ya sebenarnya begini treadmill uh, tanggung jawab treadmill ya ialah untuk menunjukkan sama ada patient itu ada penyumbatan pada tahap yang lebih 70% Yang perlu dibuat balon. Oh. Saya rasa itulah uh, hanya uh, treadmill boleh beritahu. Yeah. Uh, tetapi uh, kalau ada plak 20%, treadmill tidak akan menunjuk. Jadi kalau saya sebagai doktor cuba persuade ya pasien untuk minum ubat kolesterol susah sekali ya susah sekali. Tetapi kalau ada CT scan sudah pasien sendiri. Nampak ya, ada plak. Nah, mereka oh, lebih paham, kan? uh, uh, ya, mengapa yeah. mesti berterusan minum obat supaya lima tahun ke depan atau sepuluh tahun ke, de ke, ke depan tidak akan perlu dibuat balon. Ya, oke, very good talk. So. Jadi, artinya uh, untuk orang-orang yang beresiko tinggi, jadi sebaiknya mungkin beberapa tahun sekali melakukan CT scan NGO mungkin ya dok, yang lebih tepat seperti itu. Oh, ini juga satu saya mesti bilang tanggung jawab dokter. Ya. Karena begini ya, CT scan tidak boleh dibuat berulang-ulang kali karena ada ada Radia. um, radiasi ya, radiation, X irradiation. Jadi bagi 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 saya praktis saya begini ya. Kalau saya sudah ada satu CT Scan sebagai satu baseline ya, kemudian saya akan periksa uh, dengan treadmill sampai bertahun-tahun uh, Dan mungkin kalau saya rasa oke okay, seperti sudah sudah 10 tahun, saya oh I think we better do again, you know. So mm. tidak ada satu fix uh, fix guideline untuk ini, tetapi itu cara praktis saya uh, kalau sudah sudah bertahun-tahun dan in between kalau patient itu sangat fit, jaga-jaga makan, uh, kolesterolnya baik sekali, uh, gula uh, uh, tidak ada diabetes, saya akan buat agak lama sebelum di, dibuat sekali lagi. Tapi kalau uh, patient itu uh, maybe point. the test not so good, <laughs> mungkin dibuat awal. Yeah. Mungkin. Itu tidak ada fixed guideline. Oke, okay. yeah. alright, bagus sekali ya. Yeah. Jadi tidak perlu CT scan berulang-ulang, tetapi dilihat case by case mungkin dokter ya. Definitely. Dan jangan dibuat berulang-ulang. You know, uh, Cantonese ya, yeah? mau si, wan si, you know. Uh, itu tidak ada hal nanti ada hal dari dari segi kanker. Ya. Yeah, Jadi itu ini penting. Mesti ada satu cara yang konservatif dan menasabah ya approach to uh, to to check up. Oke, okay, bagus sekali. Jadi, untuk Pak, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian, ini mumpung ini ada dokter spesialis dari Malaysia, spesialis jantung, ya. Jadi, apabila ada pertanyaan, tolong diketik di kolom chat, ya. Kolom chat, jadi sekarang, dokter Chan, penjelasan dokter Chan sudah sangat-sangat jelas, ya, sangat jelas. Jadi, apa akibat? dan apa penyebab penyakit penyumbatan atau apa koroner jantung itu terutama dari pola hidup mungkin ya makanan, olahraga, terus juga merokok tadi. Nah, penjelasannya sangat jelas, sangat terang benderang. Jadi tolong untuk yang mau bertanya silakan di apa diketik di kolom chat. Nah sekarang kita eh, terima kasih dokter Chan, terima kasih kita ke kita ke Ibu Desi, Ibu Desi juga dari CVSKL ya perwakilan CVSKL. Jadi Ibu Desi eh, mungkin akan menjelaskan bahwa kita bisa check up ke Malaysia dengan caranya seperti apa dan fasilitas rumah sakit swi SKL itu seperti apa? Silakan waktu kami berikan kepada Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Teddy, Pak Iwan dan juga Dr. Lawrence, terima kasih atas penjelasannya ya, Dok. Jelas sekali dan saya mohon izin share screen ya Pak Teddy untuk nah. menjelaskan tentang rumah sakit dan fasilitasinya. Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, terima kasih uh, sudah menghadiri webinar ini. Kita sama-sama uh, diberkati, ya, dengan penjelasan Dr. Lawrence. Dan uh, berikut, uh, sambil Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, silakan diketik. Bila masih ada pertanyaan, uh, saya akan jelaskan bahwa CVSKL ini adalah rumah sakit khusus jantung swasta pertama di Malaysia. Jadi, mungkin kalau Bapak Ibu tahu, sebelumnya sudah ada pusat jantung itu yang uh, milik pemerintah. Dan CVSKL ini adalah meskipun baru 2017 mulai beroperasi, tapi dokter-dokternya semua sudah kepakarannya senior ya Bapak Ibu pengalamannya di atas 20 tahun semua. Termasuk Dr. Lawrence Chan, juga beliau uh, sudah sangat pakar sebagai kardiologis, sudah konsultan, dan uh, waktu sekolah kedokteran dulu juga lulusan summa cum laude. Ya, luar biasa sekali. Kemudian juga uh, kolaborasi antara TI Healthcare Asia dengan dokter-dokternya. Uh, lokasinya di KL Sentral. Kalau Bapak-Ibu yang mungkin pernah berkunjung ke, ke area KL Sentral itu ada... Uh, stasiun pusat eh uh, transportation dari berbagai jalur kereta dan ada kereta ekspres dari airport ke KL Sentral ini langsung ya. Jadi posisinya rumah sakit CVS kali nyebrang dari uh, stasiun KL Sentral tersebut. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu bila ada yang membutuhkan layanan fasilitasi, kami siap untuk memberikan layanan penjemputan gratis. Uh, kemudian juga Meskipun rumah sakit khusus jantung, tapi pemeriksaan kesehatan atau health screening atau di Indonesia biasa disebut medical check up itu lengkap di CVSKL ya komprehensif. Nah ini beberapa dokter yang berpraktek di CVSKL ada yang kepakarannya di kardiotoraksik surgery atau pembedahan kardiotoraks, kemudian bedah vaskular dan endovaskular, itu contohnya, kalau uh, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalau ada teman-teman yang diabetes, lalu luka-lukanya itu bisa sampai menghitam, bahkan bisa sampai uh, diharuskan untuk amputasi. Nah, dokter, -dokter pakar vaskuler dan endovaskuler scale ini bisa melakukan tindakan yang menyelamatkan kaki ini, sehingga uh, bisa sembuh, gitu. masih ada kemungkinan untuk tidak perlu amputasi. Kemudian, dokter spesialis kardiologi. Uh, ada beberapa dokter yang semuanya sudah kepakaran senior, dan juga ada uh, elektrofisiologi atau kelistrikan jantung yang tadi di awal, Pak Teddy ada sebut tentang aritmia atau detak jantung tidak beraturan. Itu kami juga ada pakar yang salah satu terbaik di Asia Tenggara, kemudian dokter spesialis gastro, karena memang kadang-kadang. Ciri-ciri atau gejalanya mirip ya Bapak Ibu, antara jantung dengan GERD atau yang berhubungan dengan pencernaan. Kemudian juga ada spesialis nefrologi atau ginjal, radiologi, dan anestesiologi. Fasilitas rumah sakitnya juga lengkap, rumah sakit yang ada juga unit gawat darurat, lakaan, dan sebagainya. Kemudian layanan utamanya semuanya berfokus pada kardio dan vaskuler ya Bapak Ibu, ada angiogram, angioplasti, operasi bypass, penggantian katup jantung, aneurisma dan sebagainya. Nah, ini layanan pemeriksaan kesehatan atau medical check up di CVSKL. Departemennya namanya Health Scan dan perlu dengan bangga juga kami dari CVSKL mengumumkan bahwa CVSKL sudah ada Alat CT scan yang terbaru Revolution Apex ini salah satu yang. Uh, di Asia Tenggara, sebetulnya di Malaysia ini, CVSQL yang pertama dan di Asia Tenggara, selain Malaysia, baru ada satu lagi rumah sakit lain di Bangkok. Jadi, memang uh, teknologi yang paling canggih kita adaptasi untuk bisa lebih baik lagi, mendiagnosis, dan dokter-dokter uh, kami lebih tepat lagi dalam membaca uh, atau mendiagnosis pasien-pasien yang datang ke CV Kelebihannya, apa, Bapak Ibu, uh, C-CT Scanner? fungsi ini adalah yang pertama cepat. Jadi untuk pasien-pasien yang misalnya kalau kelamaan itu mereka detak jantungnya tidak teratur atau uh, mungkin bergetar gitu dan kemudian keunggulan lainnya uh, selain karena dia cepat jadi dalam satu detak jantung saja bisa cover semua bisa bisa melihat apa uh, yang perlu diketahui oleh dokter. Kemudian radiasinya jauh lebih kecil daripada CT scanner yang generasi sebelumnya, dan hasil yang diperoleh juga jauh lebih baik, lebih resolusi tinggi. CVSA juga memperoleh penghargaan, satu tahun setelah operasional langsung mendapatkan awards dari Global Health and Travel tahun 2018 sebagai the best hospital of the year in Asia Pacific. Diresmikan oleh Perdana Menteri pada waktu yang masih menjabat adalah Bapak Mahathir Muhammad. Uh, beliau yang meresmikan CVSKL, salah satu penyebabnya adalah karena chairman CVSKL adalah pakar bedah kardiotoraks yang menangani bedah jantung beliau. Uh, sudah lebih dari, saya kira, belasan tahun yang lalu. Ya. Dan sekarang kita tahu usia Bapak Mahathir Muhammad sudah lebih dari 90 tahun, masih sehat, masih aktif. Uh, kemudian CVSKL juga merupakan rumah sakit panel untuk staf WHO Organisasi Kesehatan Dunia yang di bawah naungan PBB. Foto ini adalah kunjungan delegasi WHO ketika meninjau fasilitas di CVSKL Hospital. Nah, bagi pasien asal Indonesia, Bapak Ibu, mungkin ada uh, di antara Bapak Ibu atau relasi teman-teman keluarga yang membutuhkan informasi atau layanan fasilitasi ya kami membantu untuk pengaturan dan ini bebas biaya ada layanan yang bersifat komplementari, yang fasilitas dari CV Antara lain kami mereferal dokter pakar subspesialis yang tepat. Jadi meskipun sama-sama spesialis gantung, tapi di CV tim dokter kami itu ada beberapa yang memang mempunyai kepakaran yang sangat khusus subspesialisasi. Kemudian membuatkan appointment atau janji temu menginformasikan estimasi biaya dan estimasi lamanya perlu tinggal di rumah sakit berapa hari, kemudian juga penjemputan diri dan ke airport gratis untuk pasien dan satu orang pendamping. Jadi seandainya datang mau ke hotel dulu, besoknya baru ke rumah sakit gitu. Kami juga jemput dari airport, kami antarkan ke hotel, lalu keesokannya dijemput dari hotel kami antar ke rumah sakit gitu. Dan juga layanan lainnya mungkin diperlukan. Apabila Bapak Ibu mungkin merasa informasi ini perlu gitu di slide ini mungkin bisa difoto atau di screen capture ada nomor telepon dan alamat email dari perwakilan CPSKL di Indonesia yaitu uh, yang di Jakarta Bandung Jawa Barat dengan saya Desi, kemudian di Surabaya Malang Jawa Timur dan uh, Indonesia bagian Timur dengan rekan saya Pak Rizal dan juga untuk Uh, mungkin ada relasi atau saudara-saudara so, uh, bapak ibu yang lebih fasih berbahasa Mandarin atau berbahasa Hokkien, itu bisa dengan rekan kami Miss Lingling ya jadi ini nomor-nomor telepon kami silakan menghubungi kami dengan senang hati we more than happy to help you uh, fasilitas di sekitar CTSL untuk pasien internasional Uh, penginapan atau hotel dari bintang 1 sampai bintang 5 itu lokasinya dekat-dekat semua, Bapak Ibu, money changer. Lalu juga ada uh, new central mall, semuanya juga jalan kaki pun nyampe gitu. Jadi, untuk uh, outlet food and beverage, ya, cari makan, cari minum juga tidak sulit di sekitar CVSKL Nah, ini gambaran uh, biaya di CVSKL Hospital, uh, kurang lebih setara layak dengan uh, Post hospital in Indonesia untuk uh, bypass kisarannya sekitar 60 sampai 65 ribu ringgit atau dalam rupiah kurang lebih 210 sampai 227 juta dengan lamanya tinggal di rumah sakit tujuh hari kemudian pemasangan stand berkisar antara 28 sampai 30 ribu ringgit dalam rupiah 98 sampai dengan 105 juta, lamanya tinggal di rumah sakit 1 sampai 2 hari. Kemudian apabila ternyata membutuhkan lebih dari satu stand, itu bukan dikali dua ya misalnya dua stand itu bukan 98 juta dikali dua tapi untuk penambahan standnya ini kurang lebih 10 10.000 ribu ringgit atau 35 juta rupiah. Lalu juga ada penggantian katup jantung dengan metode yang bedah jantung terbuka, kisarannya 65 sampai 70 ribu atau 270 ribu sampai 245 juta, dan juga ada dengan metode yang terbaru yaitu TAVI. Ini sama untuk penggantian katup jantung juga, tapi tidak perlu pembedahan terbuka kisaran biayanya 180 sampai 200 ribu ringgit atau 630-an juta sampai 700 juta dan karena ini tidak bedah terbuka jadi luka sayatannya sangat kecil minimal invasif lamanya tinggal di rumah sakit cukup 3 sampai 4 hari. Ini salah satu dokter CVSKL yang menjadi associate course director di EuroPCR jadi kalau mungkin bapak ibu pernah dengar EuroPCR itu adalah konferensi kardiologi intervensi internasional jadi dihadiri oleh dokter-dokter spesialis jantung dari berbagai negara dan salah satu dokter CVSKL mendapat kehormatan untuk menjadi associate course director atau pengajar dalam konferensi tersebut ya ada dokter Lawrence di foto ini bersama dengan dokter Rosli nah bapak ibu mungkin ada yang bertanya kalau saat ini masih pandemi nih kita sih sama-sama berharap setelah vaksinasi merata pandemi akan semakin terkendali dan kondisi bisa berangsur pulih ya bapak ibu tapi sementara masih pandemi memang pemerintah Malaysia masih memberlakukan pembatasan yang sangat ketat untuk uh, orang mau, yang mau berangkat ke Malaysia tapi kami dari pihak KL memberikan fasilitasi membantu pengurusan perizinannya Bapak Ibu untuk uh, dapat approval dari Kementerian Kesehatan Malaysia dan keberangkatannya juga untuk saat ini pilihannya belum bisa menggunakan pesawat komersial tapi perlu menggunakan charter flight atau bisa juga dengan ferry tapi kalau ferry harus berangkatnya dari Batam Nah, bila bapak ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi saya Desi atau rekan saya Rizal di Surabaya atau dengan link-link bagi yang lebih nyaman berbahasa Mandarin atau Hokian. Nah, ini ada informasi uh, sosial media dari CV SKL yang sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Silakan kalau bapak ibu mungkin uh, ingin mendapatkan update atau tips tentang menjaga kesehatan jantung, pola makan atau update-update terbaru dari CVSKL bisa follow di Instagram cvskl.id atau di Facebook page cvskl indonesia. Sedangkan website kami adalah www.cvskl.com. Demikian penjelasan saya tentang CVSKL Hospital. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Teddy selaku host. CVSKL ini tidak mahal ya para bapak-bapak ibu-ibu untuk apa untuk tindakan seperti misalnya tadi saya lihat pemasangan stand ring ya itu berkisar 90 sampai 100 juta satu kalau ada satu lagi tambah sepuluh ribu ringgit apa berapa tadi ya tidak mahal sangat tidak mahal dan juga kalau dilihat fasilitasnya luar biasa ya, oke sekali di pusat kota. Jadi setelah di stand turun ke bawah makan naik lagi bisa. Ya gitu ya Bu Desi. Atau waktu di rumah sakit habis di stand kita order go food. Musangking Pak Teddy. Musangking ya. Musangking ya. Terus itu dekatkan ke Bukit Bintang ya di Alor. Alor murah dan ya luar biasa sekali e, dokter-dokternya juga hebat-hebat ya luar biasa hebat malah ada satu dokter chairmannya adalah dokter yang mengoperasi dokter Mahathir Muhammad Perdana Menteri Malaysia yang terdahulu sekarang usianya udah hampir hampir 100 ya Bu Desi ya kalau nggak salah 98 tahun atau berapa gitu setelah... 93 kalau nggak salah Pak ya, oke itu sembilan tiga. Ah, jadi kalau misalnya mau usianya 93, tiga, <laughs> Pak Iwan, operasi aja jantungnya sekarang <laughs> Sama, ke KL sana mau dioperasi, umurnya bisa 93 loh. <laughs> oke, okay, alright, terima kasih Bu Desi penjelasannya. Jadi di sini tuh sepertinya cukup antusias, banyak sekali pertanyaan. Saya lihat untuk eh, Dokter Lawrence Chan ya. Oh ya, Bu Desi. Kalau di apa eh, apa CVSKL ini ada paket untuk general check up jantung tidak? Karena sepertinya gini. Eh, banyak orang yang tidak mengetahui ya seperti tadi dokter Chan juga menjelaskan dan di lingkungan kita juga bahwa banyak sekali yang tidak menyadari jantungnya bermasalah. Ya, jadi kalau udah usia 50 ke atas ada baiknya satu tahun sekali itu general check up jantung. Nah, apakah di CVS scale ini ada paket untuk check up seperti itu? Iya, ada Pak Teddy. Paket-paketnya, tapi paketnya itu uh, bisa disesuaikan ya. Jadi ada paket standar yang memang general, artinya bukan hanya jantungnya aja yang dicek, tapi jika sesudah jumpa dengan dokter karena di paket yang general itu yang umum umum itu kan uh, sudah termasuk dalam paketnya itu konsultasi dengan dokter ahli jantung CVSKL. Nah kalau ternyata dokter baca hasilnya, has, uh, by the way hasilnya keluar di hari yang sama ya bapak ibu. Jadi okay. kalau medical check up di CVSKL datang pagi misalnya setengah sembilan datang ambil sampel, treadmill dan sebagainya itu kurang lebih jam satu jam dua siang sudah langsung bisa ada hasilnya dan langsung Uh, jumpa dengan dokter kardiologis kami. Nah, apabila dokter menemukan ada yang kayaknya mencurigakan, ya ada sesuatu yang uh, lebih harus diperiksa lebih lanjut, gitu. Misalnya ada curiga ada sumbatan dan sebagainya, baru nanti uh, dokter akan Mereferensikan pemeriksaan lanjutan yang diperlukan, misalnya yang tadi Dokter Lawrence Chan sudah jelaskan. Kalau mungkin belum kelihatan dari treadmill, mungkin perlu CT scan. Apalagi dengan CT scanner, kami yang terbaru ini, si Revolution FX ini radiasinya rendah, tapi hasilnya sangat tajam gitu. Resolusi tinggi mungkin begitu, Pak Teddy. Oh gitu ya? Jadi jadi gini, Pak Iwan, kita ke sana, check up jam 9, kan diambil darah segala macam ya. Bagus nih, ah. Kalau udah bagus, pokoknya jadwal selanjutnya mau cakwe tiau, ya oyster omelet, ya chili crab, ya itu udah di, di wisata kuliner ya Pak ya sekalian. Tapi kalau misalnya hasil jelek, ya udah lupakan. <tid> Tiduran dulu, besoknya lagi <tid> diulang lagi. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi eh, sekarang mungkin eh, kita memberikan kesempatan untuk Para penonton, ya, para pemirsa, untuk dijawab pertanyaan-pertanyaannya, ya, Dokter Chan. Mungkin eh, kita minta nanti, Dokter Chan, untuk eh, menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ada beberapa, ya. Jadi, yang pertama adalah eh, sebentar. Nah, dari eh, Melisa Stella, ya, Melisa Stella. Berapa tekanan darah normal untuk sekarang ya? Karena banyak yang info berbeda-beda informasinya. Lalu apakah obat darah tinggi yang baru atau baik yang tidak ada efek untuk jangka panjang? Karena sekali minum obat darah tinggi tidak boleh stop. Apakah betul seperti itu? So uh, tekanan darah lagi rendah lagi baik, oke? Okay. Lagi rendah lagi baik. Jadi kalau Tensi hanya 90 per, 7, uh, per 60 itu lagi baik daripada uh, 120 per 70 kalau itu natural ya bukan disebabkan oleh penyakit uh, kesakitan jadi antara wanita-wanita uh, yang muda biasanya sangat rendah jadi mereka kurang sakit jantung dan stroke jadi bagi orang dewasa dibilangnya Tensi atau hypertension atau tekanan darah tinggi penya, sakit tekanan darah tinggi kalau waktu istirahat di klinik dia melebihi 140 per 90 ini selain sedikit daripada di rumah ya kalau dibuat pemeriksaan sendiri di rumah dengan mesin-mesin automatik -mesin ya waktu istirahat di rumah pada pada kebanyakannya mesti kurang 135/85. Jadi mesti dia kurang dikit daripada di klinik karena datang ke klinik mungkin tak ketakutan dikit ya. So biasanya dia tinggi dikit. Jadi ada bedanya antara uh, uh, standar ya, standar di rumah dan standar di uh, di klinik dan juga untuk umur 80 ke bawah. Untuk umur 80 ke atas tambah 10 ya. Jadi 150 ke bawah, oke. Okay. Dan 90 ke bawah, oke. Okay. Kalau 80 ke atas. Jadi sama ada mesti teruskan minum obat atau tidak, sama untuk kolesterol, sama untuk diabetes. Begini ya. Saya bilang pada patient, yang pentingnya KPI ya, K KPI ya. KPI. KPI saya waktu datang saya tidak mau lihat hasil yang tidak bagus, itu saja. Ya, kalau tensinya agak baik, mungkin boleh ngomong sama antara pasien dan dokter untuk kurangkan obat uh, tensi. Bukan obatnya semestinya mesti diteruskan, tetapi realatinya begini. Berapa pasien saya? Akan ikut kata saya, mulai olahraga satu jam setiap hari, jangan makan, jangan pergi ke bukit bintang atau jalan alur untuk makanlah hawker food, jangan banyak musangking, jangan banyak ya. So berapa banyak ya berapa banyak? Mungkin patient-patient uh, dari Bantung bagus sekali, jadi mungkin obat itu boleh dikurangkan. Itu bukan disebabkan obat sudah mulai makan kami sudah seperti nakorba, ya mesti bergantung pada obat jadi yang penting hasil ya datang ke sini jangan kasih saya lihat hasil yang tidak saya stres ya saya tidak mau lihat hasil yang tidak baik karena kalau hasil pasien tidak baik hasil saya juga kelihatannya tidak baik nanti rawat 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 nanti pasien sudah has, uh, 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 yang hasilnya keluar tidak baik so begitu yang penting kalau perlu Tensi berterusan melebihi 140, melebihi 85 untuk diastolik. dokter terpaksa beri ubat karena yang lagi baik minum ubat, kontrol tensi daripada tidak kontrol, tidak mau minum ubat, nanti dapat stroke, nanti dapat heart attack. Ya, oke, okay. alright. Jadi, informasi untuk Bu Desi dan Dr. Chan. Uh, audience kita itu tidak dari Bandung aja, Tuh, Ada dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada dari, saya lihat ada dari Surabaya, ada dari Palembang, ya rekan-rekan di luar kota juga banyak, ya. Oke, okay. jadi uh, next question is uh, dari Pak Darwis Hidayat, Palembang nih, Palembang. Ya, malam dokter, saya Januari 2007 pasang satu ring di rumah sakit Melaka. Januari 2020, jadi 13 years after, saya keteter di rumah sakit Palembang. Hasilnya ada penyumbatan 40%, tapi tidak ditemukan ring yang dipasang di 2007. Ya, saya sudah baca ini. Uh, ada beberapa uh, possibility ya. Satu Uh, ring yang dipasang tahun 2, uh, 20, uh, 2007, dua 2007, eh, 2007, itu satu kemungkinan ring itu jenis absorbable. Saya tidak ingat uh, bila uh, waktu ada stand absorbable, K karena ada beberapa tahun ada dokter yang masuk uh, stand yang. Akan hilang, tetapi setelah beberapa tahun waktu research bilang ini tidak sebaik ring biasa. Jadi satu kemungkinan untuk Pak Darwis itu bioabsorbable itu satu. Yang keduanya stand yang ada kalanya stand dia halus sekali susah dilihat itu satu lagi kemungkinan itu dua saja yang saya pikir dan. Saya mesti beritahu ya waktu sekarang ada kalau kami masukkan belun yang ada obat ya belun yang ada obat tetapi kami mesti beritahu kami masuk belun yang ada obat tanpa ring tetapi kalau sudah diberitahu masuk ring tahun 2007 mungkin ini dua kemungkinan saja sama ada dia, dia jenis yang sangat halus yang susah untuk dilihat. Atau jenis yang diabsorb, ya yang akan hilang. Oh uh, ya, baik. Jadi, uh, bisa terlihat dan bisa terlihat kebanyakan tidak terlihat. Mungkin ya, uh, oke. Okay. Terus, uh, the next dari Galaxy A20, mau oh, tidak ada nama ya, Yamin. Bapak. Uh, saya, oh ya Pak Yamin ya saya Yamin dari Subang. Subang itu uh, North of Bandung, another city. Ya, kalau obatnya apa untuk menurunkan LDL dan kalau cuci otak Dokter Terawan apa boleh? Otak? Saya saya kurang paham ya apa itu cuci otak. Hmm. Sorry, sedikit ada gangguan teknikal. Ya, uh, apa itu cuci otak ya? Ya itu ada pengobatan di Indonesia dari Dokter Terawan itu mantan Menteri katanya mencuci otak ya saya juga kurang paham itu. Saya kurang paham. Paham ya. Ya, juga saya, ya. Oke. Okay. Tidak, tidak pernah saya dengar. Saya ya. perlu rawatan itu sekarang. <laughs> Breakfast. <laughs> iya ya, saya perlu, saya, saya keliru sekarang, saya perlu dicuci dikit. <laughs> ya. Nah, terus obat yang untuk menurunkan LDL, LDL. Oh. Jadi ya mungkin si FasTamin. Oh sorry, bukan tadi apa Lipitor ya untuk menurunkan LDL. Oke, right. ya next uh, dari Bu uh, Setiawati Su, ya malam dokter mau tanya hipertensi diabetes kolesterol dari ketiganya mana yang paling resiko paling tinggi terkena penyakit jantung ya tidak ada jawaban ini semua perlu dibuat di, di perawatan yang berpatutan ya semua mesti dikontrol dengan yang yang paling ideal sekali ya semua oh. ketiga-tiganya oke okay, ya the next Uh, dari Pak Denny, selamat malam. Saya kena jantung bengkak. Apakah bisa normal kembali? Tensi saya bisa 180 90. Terima kasih. Yes, ini uh, jantung bengkak dengan tensi yang agak tinggi. Uh, ini bisa normal uh, uh, atau uh, saya mesti bilang uh, kemungkinan besar ya, uh, dia bisa normal. Yang penting. Uh, tensi ni di, mesti diturunkan dan dikontrol pada tahap 130 sampai 140 untuk sistolik dan juga ya ada ubat-ubat yang uh, tensi yang lagi baik untuk kurangkan saiz jantung uh, uh, nama ubat itu biasanya ACE inhibitor atau ARB uh, dan juga ubat uh, beta blocker untuk kurangkan ya bisa di uh, uh, normal kembali ya yeah. Oke, right. ya, bisa normal kembali. Jadi, ya. yang jantungnya bengkak, bisa kempes lagi. Kayak <laughs> <laughs> ini balon bisa naik, bisa turun. Kita kempesin tonjok paku. Oke, next uh, dari Pak Cornelius Hartono. Selamat malam. Mbak. Bagaimana untuk perawatan setelah pemasangan stand? Apakah penyumbatan dapat diperbaiki dengan alat? DR, Dr. Laser. Uh, waktu kini cara rawatannya masih dengan stand, yang paling baik stand. Uh, tetapi ada uh, mungkin ada, ada salah paham, ada kala susah untuk masuk uh, ada waktu yang susah untuk masuk in stand sebenarnya. Dan uh, satu cara yang paling baru kalau plaknya sangat keras, plak-plaknya sangat keras dan belon tidak dapat buka untuk untuk uh, cukup membesarkan untuk diletakkan stand. So satu cara yang paling paling baru yang baru kami gunakan banyak di sini ialah ultrasound ya. Uh, ultrasound USG dalam balon ya. Balonnya ada USG. Dan apa gunanya? Dia berguna untuk plak yang banyak kalsium. Ya, kalau kalsium ada kala balon biasanya Uh, ada banyak kalau plaknya banyak kalsium, dia sangat keras dan belun biasa tidak bisa buka. Dan kami ada juga belun yang ada uh, pisau ya di atas ya pisau seperti dawai dan dia juga tidak dapat potong kalsium kalsium yang banyak yang, yang plak yang banyak kalsium. Satu cara yang paling baru ialah belun dengan USG. Jadi teknologi semang, semakin baik. dengan USG kami dapat doktor dapat USG direct ya pada plug yang ada kalsium untuk meruncang ya menggagakan kalsium itu dan plug itu akan melembut dan itu satu cara yang baru dan juga ada ada uh, uh, drill ya ada drill juga yang kami uh, bisa gunakan tetapi U balloon dengan uh, USG adalah cara yang paling baru Oke, okay, alright. Jadi, ada teknologi baru. Selain stand, yes. adalah tidak selain stand, ini atas stand. Karena yang paling akhirnya, setelah dipasang drill atau digunakan balon USG, ini untuk membesarkan tunnel. Ya, sini bilangnya terowong, ya, Bagi bagian dalam pipa itu untuk yang akhirnya perlu diletak stand yang ada obat ya. Oh. Jadi stand, stand stand belum digantikan lagi. Cara stand itu yang paling bagus sebenarnya. Oke, okay, alright. Jadi penjelasannya mungkin cukup jelas ya untuk hmm, Pak Cornelius. Nah, selanjutnya dari Ibu Luciana. Selamat malam, Dok. Saya mau tanya, suami saya usia 54 tahun. Pernah stroke, perdarahan di usia 48 tahun. Sekarang sudah kembali normal. Riwayat penyakit sekarang ada hipertensi terkontrol dengan Telmisartan, DM minus ya. Apakah boleh, Dok, konsumsi kopi hitam without sugar? Ada yang bilang kopi hitam baik untuk kesehatan jantung. Menurut dokter bagaimana? Jika baik untuk jantung, anjuran minum kopinya berapa mililiter per hari? Terima kasih. Uh, research research bagi kopi ini tidak begitu jelas. Uh, saya tidak tahu sama ada dia baik atau tidak. Jadi saya tidak ada apa-apa pantahan sebenarnya untuk uh, minum kopi hitam. Jangan ada gula dan jangan ada susu uh, dan uh, jangan terlalu banyak itu cukuplah. ya Black coffee without sugar. Black coffee without sugar. Yes. Kopi o, kopi o. Kopi O, ya. kopi O kosong. Sorry, Kopi O kosong. Kopi O tidak ada susu. Kopi O kosong tidak ada susu, tidak ada gula. Oke. Nah, ini teknikal yang sangat penting. Oh, kopi O kosong, ya. Kopi O kosong, ya. Ternyata susu tanpa gula. Oke, terima kasih, Dok. Uh, dari Bu Mirta Wijaya. Permisi dok, apa bisa di waktu sekarang ini untuk datang ke Malaysia berobat? Nah. Ya, seperti yang kami bilang waktu kini bisa, tetapi susah sekali. Jadi karena mesti ada private jet, <laughs> so, private charter ke ke Kuala Lumpur, mereka tidak benarkan commercial flight. Ya. Ya. Waktu kini. Ya. Mungkin. Dan. Harap tidak lama lagi mengajukan izin ke Departemen Kesehatan Malaysia atas referensi dokter di Malaysia. Terus kita ke Malaysianya pun harus dengan charter jet, private jet, ya. atau private ferry eh, ya, dari ya. ke Johor. Nanti di Johor dijemput ambulan dari laki -laki. Nah, ya. Jadi masih memungkinkan kalau emergensi sekali. Iya. Ya. Selanjutnya oh, dari Pak Johan Kam, ya. Cirebon ini kota Cirebon, next uh, kota lain dari Bandung. Ya. Betul Ibu, Ibu saya meninggal karena hanya cek berdasarkan EKG sangat bagus, namun hasil mengatakan lain setelah dua bulan kemudian. Ya yang tadi pernah tadi dibahas ya, ya. EKG tidak uh, bisa seratus ya, menunjukkan ya. ya. jantung ya. sehat. Nah ini Dokter uh, Dr. Chan dan Bu uh, tadi siapa ya? Hmm, Pak Johan, itu yang saya alami juga. Dua bulan sebelum saya kena serangan, saya general check up, EKG uh, terus uh, treadmill, ya, terus USG jantung. Terus kolesterol saya pun LDL-nya di bawah 100, sekitar 80. Total kolesterolnya sekitar 150, 100 berapa? dua bulan kemudian saya juga kena heart attack. Itu ya, jadi kemungkinan eh, setelah EKG masih kena serangan jantung bisa ya. Oke. Okay. Terus dari Bu Tuti Kurniawan dari HDI ya. Selamat malam dok. Maaf mau bertanya apakah obat kolesterol bisa menyebabkan sendi-sendi sakit? Ya, Kesan sampingan yang paling banyak untuk obat uh, uh, kolesterol statin ya, ialah sakit otot-otot ya, bukan sakit sendi. Tetapi uh, mungkin bagi pasien susah dibedakan antara sakit sendi dengan sakit, sakit otot. Uh, so uh, satu caranya ialah uh, waktu tes darah diperiksa CK ya, CK yaitu creatinine kinase. tetapi banyak pasien yang ada yang ada sakit, yang ada sakit uh, otot uh, waktu tes darah CK mereka normal. Uh, satu cara yang saya gunakan ialah uh, memberhentikan obat statin itu untuk uh, seketika waktu yaitu kurang lebih beberapa minggu. Kalau rasa lagi baik diminum sekali lagi. Kalau uh, minum sekali lagi dia datang lagi dibentikan kalau di uh, dia rasa baik dicoba sekali lagi kalau setiap kali minum sakit dan setiap kali berhenti dia oke okay. mungkin obat itu perlu ditukar yang ini sangat penting eh, banyak pasien yang bilang mereka tidak tahan minum obat statin mengikut research di Amerika ya eh, 70 sampai 80 persen pasien yang bilang tidak bisa minum obat statin akhirnya bisa minum juga. Mungkin perlu ditukar mereknya atau ditukar dosnya dan ditukar-tukar akhirnya bisa minum. Tetapi satu persentase ya yang agak kecil memang mereka memang bilang tiap kali minum saya rasa tidak tahan sakit. Ya ini kurang sekali dalam dalam pasien saya hanya mungkin 10 orang begitu tetapi ada caranya, jangan risau, ada caranya. Ada satu obat injeksi ya, yang bisa diinjek uh, tiap dua minggu, dia akan kurangkan kolesterol secara yang banyak sekali. Tetapi dia agak mahal, tiap tiap injeksi itu seribu ringgit ya tiap uh, itu tiga juta ya tiap uh, uh, tiap dua minggu, dua minggu atau enam bulan dok. yang paling baru belum didapat license di Malaysia lagi mungkin tahun depan ada satu injeksi yang akan diperlukan setiap 6 bulan saja ini menggunakan RNA ya seperti yang vaksin vaksin Pfizer kurang lebih kurang lebih jadi itu satu yang exciting sekali ya jadi Jangan risau, ada caranya, ada caranya. Kalau tidak jaga, tidak bisa jaga uh, makan ya, terus minum makan yang goreng-gorengan, ya uh, dan uh, yang bersantan. Ya. Uh, jadi ada caranya. Ya. Oke, okay, alright Terima kasih, dok. Nah selanjutnya dari Paulo Senarto. malam dok, apakah dengan rutin melakukan donor darah dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan apakah juga mengulangi kolesterol? dari segi sains tidak ada lah, tetapi kalau donor darah mungkin Tuhan berkati. Nah, <laughs> ada tetapi bonus. tidak. Oh, bonus karena tolong orang ya. Yes, tolong orang. Ya, please continue. Tetapi tidak, dia tidak kurang kurangkan kolesterol. Tidak ada kaitan langsung ya. Tidak ada kaitan langsung ya. Oke. Okay. Dari Nilus Seran, Bagaimana upaya menjaga agar jantung kita tetap sehat walau kita punya riwayat keluarga memiliki dan penyakit jantung dan apakah cukup pola makan sehat, pola istirahat cukup? Apakah sudah cukup? Oh, uh, saya rasa mungkin kalau kalau ada riwayat keluarga yang agak strong ya, uh, saya rasa tidak cukup ya. Jadi uh, mungkin kalau saya bagi saya kalau saya ada saya lihat uh, ibu bapa ada sakit jantung, yang paling penting ya. Tensi, glukosa, dan kolesterol mesti yang paling ideal sekali. Jadi mesti pikir ya kalau kalau bapak umum uh, kalau bapak umur empat puluhan atau lima puluhan sudah serang jantung, mungkin penting uh, target LDL mesti dikurangkan uh, lagi kurang. Jadi itu satu untuk dibincang uh, sama dokter uh, kardiolog kardiologis waktu di bawah pemeriksaan. Oke. Dok, ini ada pertanyaan juga dari Aidya Lim. Malam, dok. Kadang malam saya suka berkeringat. Ruangan ber-AC, tidak ada kolesterol, tidak ada tinggi. Mohon petunjuk. Jadi ini tidak ada, ada sedikit kemungkinan ini sakit jantung, tetapi saya rasa ada kemungkinan sakit... Sakit infeksi, ada kemungkinan sakit uh, tiroid yaitu bago, ada kemungkinan umur ya, terutama kalau kaum wanita mungkin uh, waktu menopause. Uh, jadi penting jumpa pada doktor. Yang penting dibuat satu test uh, test uh, tes darah. Ini kemungkinannya sakit jantung tidak begitu tinggi, melainkan kalau kondisi agak. kurang baik ya dia dia seperti sakit gagal jantung juga bisa begitu tetapi uh, kurang lah ini lebih pada sakit-sakit yang lain seperti thyroid, ya hormon atau uh, sakit uh, waktu menopause juga itu satu kemungkinan baik dok ada lagi pertanyaan dari Dewi Dwiwanto selamat malam dokter Chan apakah penyempitan pada koroner bisa karena sebab lain selain plak? Uh, bisa, memang bisa, tetapi kurang sekali. Kurang sekali seperti tumor dan uh, uh, seperti uh, sakit uh, vaskulitis itu tidak banyak. Itu kurang sekali. Kebanyakan 99.5% 99, itu plak. Yeah. Hmm. Baik, dok. Masih ada pertanyaan dari Avrizal. Selamat malam, dokter Chan. Sering dada kiri rasa tertekan dan telapak tangan berkeringat. Mudah capek, apakah ini ada tanda gangguan jantung? Ya, kalau ada ini satu antaranya gejala sakit jantung. Jadi, saya rasa dengan gejala ini lagi baik dibuat pemeriksaan selanjutnya. Oke. Okay. Ya, Saudara itu apa gejala-gejalanya sudah ada? Umumnya ya. check up aja ke dokter EKG, itu. terus USG dan ya. treadmill ya. Lebih cepat lebih baik. Kayaknya dok dokter ya. Chan ya. Oke. Okay. Next. Next dari Dewi juga, Pak. ada. Uh, apakah radioterapi pada dada kiri bisa berdampak fibrosis sehingga terjadi penyempitan? Ya Bisa, tetapi kurang-kurang sekali. Karena waktu dibuat radioterapi biasanya mereka akan coba elakkan jantung, dan tempat itu kurang fibrosis tetapi ada kemungkinan yang sangat kecil. Okay. Baik. Satu lagi nih, Dok. Dokter Chan, bila ada endapan kalsium atau ada yang pernah saya dengar kalsiumnya tinggi, apakah bisa dikurangi atau dihilangkan dengan obat? Mohon penjelasan. Biasanya kalau sudah ada kalsium dalam arteri jantung, pembuluh darah jantung, dia tidak hilang, dia dia Se seumur hidup dia di sana dan akan tambah waktu uh, uh, tam uh, lanjut usia, jadi yeah. so, tidak bisa dihilangkan. Jadi tetapi uh, walaupun dia tidak bisa dihilangkan, uh, kalau uh, kalsium tidak menyebabkan penyempitan pembuluh darah, uh, pasiennya masih oke okay, bisa minum obat. Yeah. Jadi yang penting uh, darah uh, bisa mengalir secara yang yang lancar. Ya, mungkin perlu minum obat uh, incir darah, uh, dan kontrol juga uh, tensi, diabetes, dan uh, kolesterol. Oke. Okay. Baik, dok. Terima kasih banyak, dok. Oke, okay. terima kasih. Nah di sini ada uh, Bu Erika ya. Bu Erika ini saya minat mengenai katup jantung. Nah katup jantung bisa konsultasi dulu nanti dengan uh, Bu Desi yang tadi ada Nomor WhatsApp dan emailnya, mungkin bisa konsultasi. Terus, nah ini, kembali metode yang dilakukan dokter Terawan. Saya rasa ini enggak dulu deh. Keluar, keluar, keluar. <laughs> Oke. Nah, ini dari Pak Hendra Cendekiawan, Medan nih, Medan. Malam dokter, saya Hendra, pengurus cabang Inti Medan. Izin bertanya, tensi mama saya 135, slice 60. Jantungnya ada pembengkakan dan katup tidak rapat tutup. Apakah tensi diastolik 60 bermasalah? Tensi itu sendirinya tidak bermasalah. Tetapi tensi yang rendah ini mungkin satu petunjuk, ya, satu sign ya, yang masalah pembengkakan dan masalah katup itu uh, agak uh, tidak baik. Jadi uh, uh, sakit katup itu perlu dibuat uh, uh, checking ya, yang selanjutnya. Dan uh, katup seperti yang mungkin semua sudah tahu, tidak ada obatnya. ya. Kalau katup itu uh, tidak baik, tidak tutup dengan baik, uh, mungkin itu perlu dibuat operasi. Ya. Oke, okay, alright. Nah ini ada ini berhubungan dengan vaksin ya Pak Hendra Cendikiawan. Izin nanya lagi, apakah setelah vaksin darah kita dapat e, mengental? Karena saya baru jumpa satu case dari family saya umur 70 tahun setelah vaksin jantung terasa tidak enak dan setelah cek kedua dokter jantung EKG tidak masalah. Terakhir disarankan cek di dimer rupanya tinggi setelah minum pengencer darah sudah aman. Pasien memang sehat dan rutin medical check up. Uh, ada report ya yang vaksin AstraZeneca ada uh, masalah uh, darah akan mengental. Uh, tetapi mengikut WHO ya, uh, risiko ini tidak tinggi. Jadi WHO tidak tarik, ya, tidak uh, tarik um, recall ya vaksin AstraZeneca, tetapi dengar juga di Hong Kong ada kemungkinan uh, gejala ini juga berlaku pada vaksin Sinovac. Uh, tidak cukup informasi waktu sekarang, uh, yang uh, agak ganjil ya uh, ini ini tidak mungkin. Begitu lama ya, karena nomor satu vaksin baru ada. Kedua, kalau di daimanya tinggi, biasanya penting untuk buat cek sama ada lihat pembekuan darah sama ada di bagian kaki atau darah beku sudah masuk dalam paru-paru. Uh, dan minum pengencer uh, mungkin uh, efeknya bukit mungkin, mungkin uh, tidak begitu cepat. Jadi ada banyak perkara di sini yang saya kurang informasi, saya tidak tahu. Uh, tetapi waktu kini uh, ada sedikit risau uh, vaksin AstraZeneca sama ada lebih kes-kes uh, um, ya kasus-kasus kasus-kasus darah kental. Tetapi informasi saya masih kurang jelas waktu kini. Oh, right. Ya. Yeah. Nah, eh, uh, berhubung waktu kita terbatas sekali, jadi eh, yeah. uh, saya batasi juga pertanyaannya. Ya, saya pilih di sini ada dari Iwan Tulung Agung, Tulung Agung ya Jawa Timur, Jawa Timur ya. For our safety, CT scan and geography with contrast with has side effect. Every how many years we can have it. Yeah. So, as I said, no guideline for, oh. for that. Right. Just discuss with your doctor. Don't do it all the time. It must have good reason to do. There must be good reason to do. Maybe the risk is high, then you got to do. If the risk is high, you got to do. But if the risk is not so high, maybe try something else first and, and spread it out a little bit. Huh? You know, you don't go to Fukushima, right? Because there's radiation. So, you also don't go and do CT scan all the time. For this, so be be cautious, be cautious. Okay. It's not a checkup tool. I don't believe it's like something just for ordinary ordinary checkup. Ordinary checkup, ya. Jadi sudah terjawab dan uh, berhubung waktu kita sudah habis, ya. Hmm. Saya sudah ditegur-tegur terus ini oleh <laughs> operator. Terima kasih sekali. Terima kasih. Informasinya sangat sangat membantu kita semua, ya. Jadi semua juga kelihatannya antusias sekali menanyakan mengenai jantung. Nah, jantung kan ini apalagi pandemi COVID ini banyak orang tinggal di rumah, makan enak, terus sehari makan teratur, nggak ada tidak ada kerja, makan terus semua jadi gemuk. Nah, jantungnya jadi ada problem gitu ya. Oke, jadi untuk para bapak-bapak, ibu-ibu Pemirsa sekalian, sekali lagi ini ada rumah sakit baru tapi luar biasa ya, luar biasa malah dapat award untuk new hospital yaitu CVSKL Kardiak Vaskuler Sentral Kuala Lumpur. Di situ banyak dokter-dokter spesialis ya. Jadi ada baiknya seperti ini. Kalau kita punya masalah dengan jantung atau tadi diabetes atau gastro ya, lambung, kita tidak usah ke rumah sakit umum. Yang istilahnya di rumah sakit umum tuh banyak sekali penyakit-penyakit yang lain-lainnya ya, yang menular ataupun tidak menular, bercampur baur. Kalau rumah sakit ini lebih ke spesialisasi spesialis di jantung yang tadi disebutkan ya. Jadi kita langsung ketemu dokter spesialis satu, kedua kita juga apa resiko tertular infeksi dari penyakit-penyakit yang lain lebih rendah dan juga ada servis yang sangat baik yaitu dijemput dari airport diantar ke hotel ya besoknya baru dijemput lagi ke rumah sakit dan pokoknya full service malah kalau mau minta diantar ke apa jalan alor ya Bu Desi bisa ya Enggak lah, itu di luar. Enggak lagi, Pak Deddy, tadi diomelin Dr. Lawrence kan lo. Pokoknya di otak saya makanan terus. udah kangen ya, Pak. makanan makanan sana. Makanan. Mau sangking, mau sangking. itu itu karena dididik oleh Pak Ketua kita, Pak Deddy Albarhum. Makan enak yang penting. ya, oke, okay, alright. Jadi uh, jadi kita harus sehat ya Pak ya supaya tetap bisa iya, makan enak yang ya. yang penting mau sangking. <laughs> <laughs> Oke okay, ya. Terima kasih sekali eh Dr. Lauren Chan ya yang luar biasa sekali, hebat sekali penjelasannya. Dan juga Terima kasih ya. Terima kasih sekali informasinya. Pokoknya buat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau tahu informasi lebih lanjut mengenai CVSKL bisa menghubungi Sekretariat Inti Jawa Barat, ya. Bisa dengan Bu Beneta, itu nanti Bu Beneta akan mengarahkan ke Bu Desi atau ke Pak Rizal, ya, di Surabaya, dan Bu Lingling kalau yang mau berbahasa Oke gitu, ya. Jadi, so, um, Pak uh, Teddy, uh, bisa uh, saya mau uh, ucapkan uh, terima kasih atas undangan untuk berbahas dan saya mau mengucap, mengucapkan pada semua para hadirin mesti uh, masih uh, aman ya uh, harapkan semua aman-aman karena uh, pandemi ini belum belum selesai lagi jadi tolong praktikkan uh, social distancing uh, pakai masker dan coba jangan jangan risau vaksin ya karena kalau tidak vaksin gimana ya tidak tidak ada bus King Malaysia lagi ya. <laughs> Jadi saya harap semua aman-aman dan all the best and god bless ya. Yeah, ya. Betul. Jadi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksin tetap jaga jarak, tetap masker, tetap cuci tangan. Ya, supaya pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa berangkat ke KL sama-sama nanti bertemu dengan Dokter Lawrence Chan <laughs> yang luar biasa dan kita sama-sama bareng-bareng makan musangking dok. Iya. Oke. Okay. <laughs> Alright Ya dari. Bu Desi, ada statement penutup bu. Iya kata penutupnya saya mengucapkan banyak terima kasih sama kayak Dokter Lawrence khususnya kepada Inti Jawa Barat yang sudah mengundang kami memfasilitasi dengan sangat luar biasa kepada Pak Teddy, Pak Iwan, Pak Ketua dan juga Ibu Beneta serta kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri dan interaksi yang sangat baik dalam webinar ini. Semoga di lain waktu kita bisa saling berinteraksi lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat, selamat, malam. Malam. Terima selamat, selamat malam. Selamat, selamat malam. Terima malam. kasih. Ya, untuk para pemirsa selamat malam. Jadi eh, malam ini karena keterbatasan waktu kita tidak bisa berlama-lama mudah-mudahan lain kali ada beberapa topik lagi yang bisa dibahas ya Bu Desi ya seperti ya, gastro ya mungkin diabetes dan lain-lain kita tunggu Bu Desi ya siapa. terima kasih semuanya selamat malam malam selamat malam